Yo yo yo, para pasukan geng free to play dan low spender semuanya. Ketemu lagi ya bareng gua Missing Joe. Yo oke teman-teman, jadi di video kali ini gua ingin menampilkan beberapa cuplikan nih tentang kejadian-kejadian di mana gua memimpin rally untuk melawan musuh-musuh dari Kingdom 1945 di dalam KVK LK117 nih. Jadi di sini gua juga ingin sedikit menunjukkan ya tentang apakah diri gua ini yang selama ini terkenal sebagai pasukan begal, apakah sekiranya seorang Missing Joe ini mampu nih untuk menjadi seorang rally leader dalam situasi KVK nih, entah untuk rally kota ataupun untuk rally flag ataupun AF nih. Jadi di sini gua akan bagikan sedikit lah cuplikan-cuplikannya sehingga nanti kalian bisa nilai sendiri apakah sekiranya gua seorang tukang begal ini yang memang sangat-sangat low spender ya teman-teman, apakah bisa melawan musuh-musuh yang memang mungkin musuh-musuh ini mayoritasnya adalah para spender juga, karena kan mereka ini berasal dari seat A. Tapi satu hal yang perlu gue ingatkan di sini bahwa memang bagi kalian yang memang bercita-cita untuk jadi rally leader ataupun garrison leader, memang sangat enak sekali teman-teman untuk berada di dalam Kingdom 1945, karena dari pengalaman gue selama ini ya, gue aja yang memang equipnya mungkin masih pas-pasan. Dalam artian equipment andalan gue aja untuk mimpin rally masih begini ya teman-teman, masih nggak terlalu bagus ya. Nah, ini masih begini. Tapi banyak banget yang mengisi rally gua ketika gua memimpin rally menuju kota ataupun menuju AF ataupun flag musuh. Jadi nanti mungkin buat kalian-kalian yang memang mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin baik garrison ataupun rally, silahkan cobain main ke sini dan rasakan sensasinya lah teman-teman. Oke? Jadi selamat menyaksikan videonya, selamat menikmati dan ciao.
Dan buat report terakhirnya adalah report ultimate yang gua dapatkan selama gua KVK 2 di 1945 ini, di mana gua yang notabene-nya adalah low spender itu bisa mengalahkan Bram K yang benar-benar high spender banget nih. Di mana dia menggunakan Saladin ESG yang tampaknya dibangga-banggakan menjadi salah satu garrison terkuat di KVK 2 sekarang ini. Jadi hasilnya terasa lebih nikmat ya, mengingat di awal KVK kan Bram K bacot banget. Dan tiba-tiba gua bisa memenangkan pertarungan rally versus garrison melawan dia nih. Jadi pesan gua di akhir buat Bram K ataupun buat teman-temannya yang munafik yang mungkin menonton video ini, buat kalian semua, anjing, sampai jumpa.